Ketika push button ini ditekan, apa yang terjadi? Nah, ketika push button ini ditekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-temanku yang baru menemukan channel ini. Di video kali ini saya akan merangkai rangkaian paling dasar kontaktor, di mana rangkaian ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang ingin bekerja di industri menjadi teknisi listrik. Baik, langsung saja kita perhatikan bagaimana pemasangan rangkaian kontaktor ini. Ini saya menggunakan bahan-bahan ya, MCB satu pasang. Kemudian kontaktor, ini saya menggunakan contoh kontaktor 2NO2NC dan dua buah push button, ya, yaitu push button NO dan push button NC. Nah, di sini saya menggunakan MCB karena ini untuk pengaman, jadi rangkaian ini harus diberi pengaman dari kejadian hubung singkat. Ini adalah push button NO ya, push button atau tombol tekan start. Nah, biasanya ini adalah normally open. Jadi dalam keadaan standby gini ya, maka terminal 3 dan 4 ini tidak nyambung atau tidak terhubung. Jika tombolnya ditekan, maka terminal 3 dan 4 ini terhubung. Dan jika dilepas, maka terminal 3 dan 4 ini tidak terhubung lagi. Ini adalah normally open. Sedang yang ini adalah push button NC. Ini dalam keadaan standby ya. Terminal 1 dan 2 ini terhubung. Jika tombol ditekan, terminal 1 dan 2 ini tidak terhubung atau terputus. Dan jika dilepas lagi, maka terminal 1 dan 2 ya kan terhubung lagi. Ini adalah normally close. Selanjutnya proses perakitannya. Oke, yang pertama ini adalah sumber dari PLN ya. Ini ada fasa, ada netral ya. Kabel yang coklat ini adalah fasa, yang biru adalah netral. Kita pasang kabel dari sumber PLN ke MCB. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, sudah saya pasang. Selanjutnya, output dari MCB ini kita sambungkan ke push button stop atau yang merah ini ya, pada terminal 1 atau 2 yang bebas. Nah, kita pasang dulu ya. Boleh kita pasang satu atau dua ya, bebas. Kita pasang yang ke nomor satu ya. Oke, sudah saya pasang. Selanjutnya dari yang nomor dua.
Dari nomor 2 ini kita langsungkan ke terminal nomor 3 dari tombol start. Ya. Yang warna hijau ya, kita pasangkan dulu. Nah, ini bebas ya, boleh nomor 3, boleh nomor 4 ya. Kita pasang yang nomor 4 ya. Oke, nomor 3 aja. Kita pasang yang nomor 3. Sebenarnya bebas, boleh 4, boleh 3. Oke, ini sudah tersambung. Selanjutnya dari terminal nomor 4 kita sambungkan ke terminal A1 kontaktor. Saya pasang dulu. Selanjutnya ke A1 ya, jadi ini A1 yang sebelah kanan, yang A2 sebelah kiri. Saya pasang dulu. Selanjutnya terminal A2 kita sambungkan ke terminal netral dari PLN. Saya sambungkan dulu A2. Netralnya PLN. Ini belum ada setrum aja, jadi belum ada arusnya. MCB masih off. Oke, rangkaian sudah jadi. Sekarang kita coba ini tanpa pengunci ya. Jika nanti tombol start kita tekan atau tombol on kita tekan, maka kontaktor akan kerja. Ya, kontaktor akan kerja selama tombol start ditekan. Jika dilepas, kontaktor tidak kerja lagi. Ya. Kita coba, kita onkan MCB-nya. Ini kita coba 1, 2, 3. Kita tekan, maka kontaktor kerja. Ya. Kita lepas, off lagi. Atau tidak kerja lagi. Saya lagi ya, saya tekan kontaktor kerja, saya lepas, kerja off lagi. Ya, jadi bagaimana supaya sekali tekan kontaktor kerja terus, maka perlu rangkaian yang namanya pengunci. Caranya bagaimana, yaitu tombol start ini kita paralel dengan kontak NO dari kontaktor ini ya. Bisa yang nomor 13, 14 atau nomor 43, 44 ya. Yang penting bukan kontak NC ya. Atau kontak utama dari kontaktor. Ya. Saya pasang dulu penguncinya. Kita off-kan dulu.
MCB-nya. Oke, saya pasang dulu. Ini NO-nya saya pakai yang sebelah kanan ya. Yang bawah, yang atas itu NO. Entry maksud saya. Terminalnya adalah sini 4344. Selanjutnya kita pasang ke push button ya. Nah, dulu. Ini terminal yang satunya. Pasang dulu. Oke, sudah saya pasang. Saya rapikan dulu. Oke, sudah saya pasang ya rangkaian penguncinya. Sekarang kita coba saya praktekkan rangkaian pengunci MCB kita onkan. Saya onkan ya. Lalu kita coba tekan tombol start. Nah, apa yang terjadi? Kita tekan tombol hijau start sebentar, maka kontaktor langsung kerja. Walaupun tombol start sudah kita lepas. Kenapa? Karena ini dikunci oleh kontak NO 43 dan 44. Lalu bagaimana cara meng-off-kan kontrol ini? Ya, cara yaitu kita tinggal tekan tombol stop yang merah ini. Ya, nah kita tekan tombol stop. Nah, maka otomatis kontrol tidak kerja lagi. Ya, kita coba lagi. Kita tekan tombol start. Sebentar, ya. Kontaktor langsung kerja ya. Walaupun tombol start kita lepas. Nah, untuk mematikannya bagaimana atau mengoffkannya, kita tekan tombol stop. Nah, kontaktor sudah tidak kerja lagi. Nah, sekarang tinggal pakai kontak utama ini untuk mengendalikan apa itu nanti di video yang berikutnya. Jadi inilah rangkaian dasar kontaktor dengan pengunci. Ya, yang pertama tadi adalah tanpa pengunci. Jadi inilah rangkaian dasar kontaktor yang harus dikuasai oleh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Sampai jumpa di video rangkaian kontaktor berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.